おはようございます。はじめまして、リンダと申します。インドネシアのロンボコから参りました。どうぞよろしくお願いいたします。リンダさんですね。私、宮内です。よろしくお願いします。日本語上手ですね。本当に上手ですよ。どんな返事するかわからない。はいと言ったら自慢すると思う。いいえと言ったら否定するんだよね。もうわからん。日本語が難しい。いえいえ、そんなことありません。まだまだダメです。Okay guys, jika kalian dipuji oleh orang Jepang, bagaimana cara menjawabnya? Jawaban pada percakapan tadi, iye iye, sonna koto arimasen, mada mada, dame desu. Tentunya jawaban ini tidak salah ya guys. Tapi ketika kita dipuji tentang kemampuan kita, tentunya kita senang dong karena kita sudah berusaha belajar. Jadi saya sarankan juga untuk mengungkapkan dengan jujur betapa bahagianya kita ketika dipuji, agar kita memberikan kesan positif juga pada pemberi pujian. Karena memang menurut penilaian mereka, mungkin bahasa Jepang kita lebih bagus daripada yang lain. Misalnya contohnya seperti ini ya guys. Nono gurai benkyou shimashita ka? 9 kagetsu desu. Subarashii desu ne. Sonna ni mitikai jikan de mo konna ni sabereru n desu ne. Subarashii desu yo. Arigatou gozaimasu. Ganbatte iru no de homete moratte ureshii desu. Arigatou gozaimasu. Ganbatte iru no de homete moratte ureshii desu. Jawaban seperti ini kesannya lebih positif ya guys. Meskipun kita masih belum mantap sepenuhnya bahasa Jepangnya, jika kita bilang begini akan lebih menghargai pujian tersebut dan menunjukkan antusias kita untuk belajar bahasa Jepang. Contoh lain misalnya dalam bidang fashion, cara kita berpakaian ya guys. Gimana sih seharusnya kita menjawab? Ada contoh seperti ini. Hey Rinda-san, yofuku katta bakkari? Kawaii yo ne? Niau yo? Dan kita menjawabnya, Osare na Miyouchi-san ni homerarete moratte ureshii desu. Nah, kalau jawabannya seperti ini, pihak yang memuji juga akan ikut senang. Jadi kita saling memuji saja. Beda lagi ya guys kalau mereka memujinya dengan budaya tatemae. Pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang tatemae itu apa, yaitu perkataan mereka tidak sesuai dengan perasaan mereka. Tentunya ya guys, kalau kita dipuji ya nggak senang ya guys. Kalau mereka memuji dengan tatemae emang susah sih ya guys. Kalau kita memang tahu kalau itu tatemae, ya tentunya kita dipuji pun tidak merasa senang ya guys. Tapi kita lebih baik berpura-pura senang aja dengan jawaban ureshii desu, biar dia juga yang memuji merasa dihargai gitu. Oke guys, pada dasarnya ketika kita dipuji sebaiknya sampaikan ucapan terima kasih, kemudian ucapkan perasaan gembira buat yang memuji kita itu merasa senang. Begitu saja sih pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Semoga bermanfaat. Bye-bye.